Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Cara mengatasi lampu indikator aki menyala, apalagi pada saat di jalan, sahabat semuanya. Tapi untuk hal ini jangan panik dulu. Ini tanda ada masalah pada pengisian aki. Tipsnya sangat sederhana, sahabat. Saya sarankan langsung saja sahabat ke bengkel terdekat atau di mana, karena ini biasanya kalau di bengkel-bengkel resmi atau bengkel-bengkel besar, sahabat pasti dipatok harga dengan mahal, harus diganti ini atau ini. Kalau saya saranin sahabat langsung ke bengkel-bengkel dinamo motor. Nah, kalau untuk bengkel-bengkel dinamo, mereka memperbaiki biasanya cuma tembaganya yang sudah mulai aus atau gimana. Saya sih nggak menyaranin, sebenarnya menyaraninnya ke bengkel resmi atau non resmi. Sebenarnya ini cuma triknya aja saja sebenarnya. Kalau sahabat di bengkel-bengkel resmi, otomatis harus ganti semua. Nah, tetangga saya kemarin Honda Freed-nya dimintai 4 juta oleh Honda, bengkel Honda, untuk memperbaiki itu. Untuk di bengkel dinamo modal hanya cuma 200 ribu atau 300 ribu tanpa ongkosnya. Indikator aki sudah berfungsi kembali. Sebenarnya hanya triknya aja sebenarnya. Sahabat, ini hari ini saya ke bengkel nih. Saya hidupin AC dan semuanya karena akan tekor pada aki. Nanti ya akinya yang rusak malah. Indikator aki di sini hidup. Makanya saya harus ke bengkel dinamo. Ini ya. Oh, iki wis ana pisan, Pak ya. Sing utama kan kuwi. Iya. Sing utama kan rusak kan kuwi. Berarti iki ya wis ya pasti ganti ya. Ya ini pasti. Ini mesti ganti wis ya. Iya. Berarti kan cek liane, liane ya. Apa-apa berarti kan karek kuwi. Iya, 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 iya. Iki wis pasti ganti. Soalnya kan biasanya enggak aus ngono kan? Panjang ya. Biasanya kan? Kotaknya ini apa jenis ini? Batu arang. Batu arang, oh batu arang ini kita sih jenis batu arang nanti ke batu arang. Tapi cek dulu yang lain, tapi pendasarnya ini sudah aus.